PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun menetapkan bulan Oktober sebagai bulan pemuda. Nantinya di setiap bulan Oktober akan digelar kegiatan kepemudaan secara menyeluruh sehingga nuansa kepemudaan semakin kental di bulan Oktober. Bersempena dengan Hari Sumpah Pemuda, PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, mengajak pemuda di Kota Pekanbaru untuk lebih inovatif dan kreatif, serta menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan positif. PLT Kadispora Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian menyebut, PJ Wali Kota Pekanbaru akan menetapkan bulan Oktober sebagai bulan pemuda, di mana nantinya setiap bulan Oktober akan dilaksanakan kegiatan yang melibatkan pemuda secara keseluruhan. Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-64 ini, PJ Wali Kota Pekanbaru sudah menetapkan bulan Oktober ini sebagai bulan pemuda. Artinya apa? Pada bulan Oktober setiap tahunnya akan kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kepemudaan secara menyeluruh ya, secara masif, sehingga memang terasa bahwa bulan Oktober ini menjadi bulannya pemuda. Sinergi yang baik antara pemuda dan Pemko Pekanbaru diharapkan dapat menciptakan situasi kondusif di Kota Pekanbaru. Priska dan Hendra Putra melaporkan.